Nombor 6. Aspek penutusan ya. Palang ti. Ada orang palang ti-nya tinggi. Ya. Mencecah ujung tiang tu. Palang ti kecil tu, huruf ti kecil tu kan. Palang, ada orang palang ti-nya rendah sangat. Ya. Ya, ada orang tengah-tengah macam macam tiang telefon palang ti macam mana ya. Dia tinggi juga dia. Ikut kajian, orang yang palang ti-nya tinggi, tahap aspirasinya tinggi. Orang yang palang ti-nya rendah, mudah puas hati, bercita-cita rendah dan mudah berpuas hati, tak nak mencuba dengan sedaya upaya. Dan orang yang palang tinya sederhana, takut-takut sederhanalah dia punya usaha dan tahap pencapaian. Jadi, ya, kita kena galakkan diri kita untuk meninggikan palang ti kita supaya kita jadikan sebagai satu azam dan doa untuk jadi orang hebat, cemerlang, beraspirasi tinggi. Rumusannya dari segi tulisan ini ialah, tulisan kita pun boleh mencerminkan peribadi. Kita boleh kenal peribadi melalui tulisan, itu satu. Yang kedua yang lebih penting ialah, kita boleh tukar tulisan kita untuk mengubah peribadi kita secara sengaja. Saya nak besarkan tulisan saya supaya lebih yakin sebagai pemurah. Saya nak condongkan ke kanan tulisan saya supaya saya mudah bercampur orang, mudah memimpin orang yang extrovert atau mudah berbicara, mesra. Contohnya begitu. Yeah? Jadi tuan-puan yang saya muliakan, itu cara mengenal peribadi melalui tulisan. Persoalannya, adakah anda sudah mengenali peribadi anda melalui tulisan anda? Yang kelima, ini mengenal peribadi melalui warna kegemaran. Mula-mula kita tak kisah tau. Tapi bila kita baca di sirah dan sebagainya, Rasulullah pun ada warna-warna yang Rasulullah suka ni. Nabi Muhammad SAW suka warna hijau, warna hitam, warna putih, warna merah jambu. Of course yang paling Nabi suka warna putih lah. Yeah. Mari kita lihat bagaimana nak mengenal peribadi melalui warna kegemaran. Yeah. Warna hijau, ikut kajian demi kajian demi kajian. Yeah. Warna hijau melambangkan alam sekitar, pokok-pokok. Jadi orang yang suka warna hijau, orangnya tenang. Yeah. Orang yang suka pada persekitaran, yeah, alam sekitar, suka menjaga alam lah. Yeah. Orangnya pemurah, endah ambil berat, pengasih, penyayang, yeah, berperi kemanusiaan. Orangnya kreatif, banyak idea. Sebab pokok tu sentiasa tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Jadi otaknya pun kreatif. Yeah. Tetapi malangnya, orang yang suka warna hijau ni kadang-kadang mudah orang ambil kesempatan sebab orangnya baik sangat. Yeah? Jadi orang yang suka warna hijau ni banyak sifat positif. Tapi kadang-kadang ialah adalah sifat negatif. Semua benda ada buruk, ada baik. Yeah? Cuma kita kena lihat yang baik dalam diri kita ni dan kita keluarkan. Yeah? Supaya kita dapat serlahkan kehebatan kita. Warna hitam, yeah? Biasanya warna hitam ni mencerminkan orang yang sangat serius atau committed. Dia buat apa sungguh-sungguh. Macam Rasulullah SAW ni. Buat apa sungguh-sungguh. Warna hitam juga warna rasmi. A formal color. Ya? Jadi orangnya serius. Orangnya mempunyai iltizam yang tinggi. Dan orang yang suka warna hitam juga mudah hiba. Ya? Jadi kita kena pastikan janganlah kita terlampau hiba. Jangan terlampau keras hati. Dan kurang peka ataupun kurang sensitif pada persekitaran. Sebab kenapa orang suka warna hitam ni, dia tak pandai bergurau. Itu pemerhatian saya. Orang minat warna hitam, dia tak pandai bergurau. Kalau buat lawak pun, dia seorang yang ketawa, orang lain menangis dengan lawak dia. Itu dia. Itu warna hitam. Orang yang suka warna putih ni, optimistik. Warna yang Rasulullah cukup gemar. Orangnya sentiasa bersangka baik, husnuzan. Orangnya sabar. Orang yang suka pada kedamaian. Putih lah ya. Terus sebenarnya kalau pegang pun angkat bendera putih. Kau dah angkat bendera putih tu artinya. Tak nak pegang dah. Dah serendah. Serendah kata orang utara tu. Dah serendah dah. Ya. Tak suka gaduh-gaduh. Ini orang suka warna putih. Ikhlas. Tetapi kadang-kadang orang suka warna putih ni apa ni? Kurang kreatif. Kadang-kadang membosankan. Maklumlah. Ini terlampau luruh. Ya? Betul benda. Ya? Jadi kadang-kadang membosankan. Jadi kita tengok diri kita. Dan kita ubah suai. Dan kita doa agar jadi orang yang positif. Merah jambu ni maksudnya ialah sifat-sifat orang suka merah jambu ni. Penyayang. Orangnya suka pada benda yang sehat. Orangnya sungguh-sungguh. Orangnya juga mempunyai naluri rumah tangga yang tinggi lah. Artinya syahwat yang tinggi juga. Itu dia. Ya. Dan merah jambu ni kadang-kadang kalau kita yang negatifnya ialah orang yang terlampau fokus pada sesuatu tu sampai ekstrim. Ya. Takut-takut keterlaluan. So ingat ya, dalam baik ada buruk, dalam buruk ada baik yang tersembunyi. Jadi kena tengok tu.
Orang suka warna orange melambangkan peribadi yang suka bebas. Sangat kreatif. Dia aktif. Tak boleh duduk diam. Kalang kabut tak fikir panjang. Ya, semangat ya, yang berkobar-kobar dan ramai kawan. Dan sampai ada pakar yang buat kajian bahawa anak-anak yang sudah aktif, yang sudah laju, yang sudah memang kata orang tu pantas bergerak ni, lincah sikit, elakkan pakai warna orange, takut-takut jadi buas, jadi terlampau hyperaktif. Nah, itu pula kajian-kajian ya. So, tengok diri masing-masing, di mana keadaan kita ni, yang tak elok kita betulkan, kita doa, kita rangsang. Warna kuning, ni warna ceria. Ya, warna apa nama tahan lasak ni, adventure ni, tahan lasak ya, suka berkawan ya, dia suka nak enjoy ni, suka nak glamour, warna kuning ni ya. Ha, jadi ini warna yang sangat positif sebenarnya untuk merangsang suasana. Ikut kajian, kalau kita nak cirikan rumah tangga kita, elok cat kuning ataupun cat hijau. Hijau akan membawa ketenangan, kuning akan membawa keceriaan ya. Ha, ini contoh-contoh. Lagi, apakah warna-warna yang kita boleh kaji? Warna biru. Ha, kalau biru muda ni, orangnya sensitif, beretika, suka tolong orang, suka kerjasama, romantik, mudah berkorban untuk orang lain, ha, ini warna biru. So, warna-warna lain seperti warna emas, orang suka kejayaan. Warna perak, orang suka kejayaan. Ya? Ha, dan ini semua warna-warna yang pada saya, semua warna ni ada kesan pada peribadi. Ha, ini juga pakar-pakar color therapy ataupun terapi warna telah menganjurkan ya, kesan-kesannya. Yang penting sekarang, tuan-puan yang saya muliakan, kita pilihlah warna-warna yang boleh membawa kesan positif pada diri kita. Ya, seperti juga kita memilih makanan-makanan untuk merangsang kesihatan. Persoalannya, sudahkah anda kenal peribadi anda berdasarkan warna kegemaran anda? Yang keenam, ha, ini nak mengenal peribadi melalui urutan dalam keluarga ataupun birth order. Anda anak sulung ke, nombor 2 ke, nombor 46 ke, anak bongsu ke, anak tunggal ke, anak bulu betung ke, anak tunggul ke. Ha, ini kena tengok. Gurau-gurau sikitlah, jangan marah ya. Ikut kajian. Ha, ini kajian yang orang telah mengkaji ni ya. Semua ingat ya, Allah punya kuasa, Allah yang maha besar. Biasanya anak-anak sulung ni, macam kakak saya yang sulung, dia cakap serupa bikin. Ha, anak-anak sulung ni cakap serupa bikin. Dia cemerlang kat sekolah. Dia cemerlang kat mana. Sebab dia maklumlah, dia yang jadi contoh. Dia jadi apa nama model lah. Ya. Biasanya badannya besar, lebih kuat, lebih pijak daripada adik-beradik yang lain. Biasanya. Tak semestinya. Ya. Anak sulung juga assertif. Dia dominan. Dia suka mengawal. Dia suka mempengaruhi orang lain. Dia suka jadi pemimpin lah. Memang ada jiwa pemimpin yang semula jadi ni. Tapi orang anak sulung juga pandai memujuk, pandai merangsang orang lain, pandai menggerakkan orang lain. Ini yang seronok ni. Saya buat apa ni, membaca satu majalah. Dia kata apa? 21 daripada 23 angkasawan yang menjejak kaki di bulan adalah anak sulung. 21 daripada 23 orang. Ha, bayangkan. Ha, ni Allah punya hebat ni. Nak jadikan cerita. Ha, ni dia. Semua pelakon James Bond, tak termasuk saya, anak sulung. Ha, kan seronok tu. James Bond pun anak sulung. Apa cerita ni? Ha, sebab apa? Anak sulung ni yakin, berdikari, inovatif. Rupanya nak jadikan cerita ni Allah punya kuasa ya. Pengarah-pengarah nak pilih James Bond pun orang yang macho, yang berani, yang mempamerkan sifat-sifat yang positif dalam kadar kehidupan sehariannya. Bukan dalam berlakon aja. Dan maka terpilihlah, ya, siapa? Sean Connery ke, Pierce Brosnan ke, entah siapa lagi lah yang lain-lain tu, ya. Muhammad Fadilah dengan James Bond yang akan datang lah kalau saya ndak lah. Okay, ya. Tetapi anak sulung juga orangnya manja sikit. Yeah. Maklumlah anak sulung, dia seorang je dulu kan mula-mula. So manja sikit. Dan mak bapak pun beri perhatian lebih. Jadi kadang-kadang dia mengada-ngada sikit. Anak sulung. Minta maaf lah anak sulung. Tetapi anak sulung ni patuh pada undang-undang. Dia konservatif sikit. Kalau cemburu lebih cemburunya. Kalau kritikal lebih kritiknya. Dia cukup mudah, cukup kritik ni macam dekat saya. Tapi kadang-kadang anak sulung juga mudah perasan. Maklumlah dia yang diberi perhatian banyak.